Hello guys, tanggal 3 November 2019. Seperti ini perkembangan Brewok pada tanggal 3 Februari 2019. Oke, terima kasih. Kita akan lihat updatean selanjutnya. Halo everybody. Anjay. Tanggal 11 Februari. Thank you. Good day cappuccino. 11 Februari 2019. Thank you very much. This is me. This is me tanggal 12 Februari 2019. Okay, thank you. Let's go. Tanggal 13 Februari seperti ini. Terima kasih. Oke, teman-teman, tanggal 14 Februari hari Valentine ya. Tapi gue udah amat sih. Jerawatnya banyak. Oke, terima kasih. Halo, 15 Februari 2019. Tanggal 16 Februari 2019. Gigi gua kuning. Padahal udah sikat gigi tiap hari. Mungkin karena tekanan darah mungkin menyebabkan gigi kuning. Bisa aja pak, kuningnya bukan dari luar kayaknya, dari dalam giginya. Oke, kita nantikan updatean besok. Oke, terima kasih. Gue terlihat cibi atau enggak sebetulnya? Cahayanya terang banget pak. Gue enggak kuat gitu pak. Terlalu terang gitu. Wow, silau gitu loh, nggak kuat kok anjir. Oke, perkembangan berikut tanggal 28 Februari 2019. Gue cepet aja ya, karena durasi waktu dan cahaya lampu gue nggak kuat gitu loh. Jadi ya seperti inilah, panjang sih, miring gitu lah ya, 30 detik. Kita sudahi dulu, terima kasih. Gigi gue kuning tanpa sebab. Ya mungkin ada sebabnya sih. Gue ngopi, ngeteh, tapi gak ngerokok gue. Aneh aja gitu, gigi tiba-tiba kuning. Padahal udah tiap mau tidur gasak gigi, setelah makan gasak gigi, tapi tetap aja sih. Let's go boy, 2 Maret 2019. Besok gue akan beli Noxdil dan Biotin lagi karena tinggal 6 butir atau 10 butir, enggak salah. Noxdilnya apa Biotinnya? Seperti ini. Okay boy. Sampai ketemu di part 8 ya. Oke, thank you. Di akhir bulan Maret. Oke.
your next time and have a nice good day. Have a good dinner. Tung, komparasi. Let's go boy, 2 Maret 2019. Hello guys. Tanggal 3 November di Nox dengan Biotel 2019. Tinggal 6 butir atau 10 butir? Enggak salah. Seperti ini perkembangan sidulnya pada tanggal 3 Februari 2019. Oke boy. Sampai ketemu di part 8 ya. Oke, thank you di akhir bulan Maret. Oke. See you next time and have a nice good day. Oke, terima kasih. Have a good day. Kita lihat updatean selanjutnya.